Alright guys, welcome back to my channel Programmers ID. Dan kali ini gue akan memainkan game Basara lagi. Jadi sebelumnya gue sudah memainkan game Basara 2 Heroes dan juga Basara 3 Utage. Dan sekarang gue akan masuk ke Sengoku Basara Samurai Heroes. Jadi sebenarnya ini merupakan game Basara 3 juga, sama seperti Basara 3 Utage, tapi ini merupakan versi original dari Basara 3. Jadi seperti yang sudah gue jelasin ketika gue memainkan game Basara 3 Utage, jadi Basara 3 itu ada dua jenis, yaitu yang berbahasa Inggris dan juga yang berbahasa Jepang. Yang berbahasa Jepang namanya Basara 3 Utage, dan yang bahasa Inggris atau yang originalnya ini dinamakan Basara Samurai Heroes. Tidak ada tiganya ya, bukan Basara 3 Samurai Heroes, tapi cuman Sengoku Basara Samurai Heroes. Jadi di sini kalau versi original atau versi default dari game Basara itu tidak banyak pilihan atau seperti challenge atau versus mode. Jadi cuman ada hero story, quick battle atau lebih tepatnya free mode, galeri dan juga option. Jadi di sini memang sangat apa ya, sangat simple, tidak ada yang namanya challenge, tidak ada yang namanya versus mode, terus conquest mode, terus apa lagi ya? Iya, lebih ke challenge ya kalau di Basara 3 Utage, tapi di sini kalian hanya bisa mengikuti cerita dan juga free mode doang. Jadi sebelum kita masuk ke dalam hero story, di sini gue akan masuk ke dalam option terlebih dahulu. Di sini kita akan coba cek game setting. Dan di sini enaknya adalah mereka menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi buat kalian yang nggak terlalu tahu bahasa Jepang, di sini kalian bisa lebih apa namanya, bentar. Ya, kalian bisa lebih apa ya, lebih nyaman mainnya karena ini menggunakan bahasa Inggris. Tapi mungkin buat kalian yang tidak terlalu suka menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa memainkan game Basara 3 Utage karena di situ suaranya menggunakan bahasa Jepang dan memang agak aneh ya kalau menggunakan bahasa Inggris. Tapi di sini kita akan ikuti semua jalan ceritanya. Di sini ada galeri ya. Kalian bisa ngecek karakter dari sejarah mereka di sini. Ada beberapa karakter. Ya, ini dia, ada Iyasu, ada Magoji Saika dan lain-lain. Kalian bisa cek di sini. Oke, di galeri terus ada beberapa musik juga ya yang bisa kalian play. Terus ada movies, ada Sengoku history, ada titles, dan ya ini merupakan galeri. Dan di sini ada quick battle atau lebih gampangnya bisa kita sebut sebagai free mode. Iya, jadi ini merupakan seluruh karakter yang ada di Basara Samurai Heroes. Jadi totalnya di sini, bentar gue akan hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ya. Jadi hanya ada 16 karakter di game Basara Samurai Heroes ini. Kalau di Basara 3 kalian bisa memainkan 30 karakter. Memang kalau di Basara 3 Utage ini kalian bisa memainkan lebih banyak. Tapi kalau di Basara Samurai Heroes kalian hanya bisa memainkan 16 karakter saja. Tapi kenikmatan ketika kalian memainkan game Samurai Heroes ini ya, atau Basara Samurai Heroes, kalian bisa mengikuti semua jalan cerita karakter ini. Jadi total jalan cerita yang ada di game ini ada 16. Jadi jalan ceritanya jauh lebih panjang kalau kalian memainkan Samurai Heroes daripada di Basara 3 Utage. Kalau di Basara 3 Utage kan kemarin hanya ada 8 karakter yang bisa kalian ikuti jalan ceritanya. Tapi kalau di sini kalian bisa mengikuti seluruh cerita dari setiap karakter, yaitu ada 16 karakter. Jadi kemungkinan untuk world trip Basara Samurai Heroes ini akan jauh lebih panjang daripada world trip Basara 3 Utage kemarin ya. Oke, bentar, sebelum gue masuk ke dalam hero story, gue pengen ngecek dulu di quick battle mapnya ada berapa ya. Bentar gue cek dulu. Gue cek dulu sebentar. Ya, bentar gue cek battles. Ya, jadi total map di Basara Samurai Heroes ini cuma ada 38, guys.
Jadi total mapnya benar-benar lebih sedikit daripada di game Basara 3 Utage yang mencapai sekitar 42 atau 46 ya, gue lupa. Pokoknya sekitar 40-an kalau di Basara 3 Utage. Tapi kalau di sini hanya ada 38 map ya. Jadi memang mapnya hanya map-map default yang ada di Basara 3. Jadi mungkin buat kalian yang pengen gue mereview semua map, mungkin gue akan melakukannya di Basara 3 Utage. Tapi di sini untuk Basara Samurai Heroes gue tidak akan melakukan review untuk karakter dan juga mapnya, karena memang map dan juga karakternya tuh jauh lebih sedikit ya di Basara Samurai Heroes ini. Oke, kita akan masuk aja langsung ke hero story atau story mode yang ada di game ini. Dan untuk karakter pertama, gue akan mencoba untuk memainkan karakter baru yang ada di Basara, yaitu Mitsunari Ishida. Jadi buat kalian yang nggak tahu si Mitsunari Ishida ini siapa, kalian bisa tonton di Sengoku Basara season kedua, dimana dia ini adalah anak buah dari si Hideyoshi Toyotomi ya. Untuk apa detailnya kalian bisa tonton aja di sana. Dan oke, kita akan langsung aja menggunakan si Mitsunari Ishida. Dan di sini kita akan new game aja ya. Kita akan coba dari awal. Dan di sini gue baru mendapatkan hard ya. Jadi gue sama sekali belum bisa untuk memainkan di very hard. Jadi sorry banget, di sini gue akan memainkannya di semuanya di hard ya. Karena memang di sini gue nggak tahu apakah benar-benar ada difficulty very hard di versi bahasa Inggris, karena biasanya game-game bahasa Inggris itu kan cuma nyampe hard ya. Apalagi ini merupakan game bahasa Jepang yang dibuat menjadi bahasa Inggris, dan ini sebenarnya bukanlah game PS3 melainkan game Nintendo Wii. Jadi gue nggak tahu apakah ada very hard, tapi di sini untuk World Rock Basara Samurai Heroes gue akan memainkan semuanya di difficulty hard. So let's go. Ya, ini adalah pada saat si Ieyasu Tokugawa melawan si Hideyoshi Toyotomi ya. Hideyoshi Toyotomi, if you continue to try and force your will upon this land, I will stop you. This land will be joined by the bonds of peace. Oke, jadi memang di sini si Ieyasu Tokugawa ini bermaksud untuk membuat sebuah negara yang sangat damai, tapi memang di sini si Hideyoshi Toyotomi itu menolak ajakan Ieyasu untuk bekerja sama atau membuat sebuah kelompok aliansi ya. Jadi akhirnya mereka berdua bertarung. Oke, ini Mitsunari Ishida sedang mencari bosnya yaitu Hideyoshi. Wah, udah kalah dong Hideyoshi. Sudah mati. Waduh, ada tanda katsu. Oke, ada si Yachisugu Otani juga di sini. Dia sebagai apa namanya, sebagai temannya si Mitsunari Ishida ya. Iya, jadi memang si Mitsunari sama sekali tidak percaya akan kematian Hideyoshi Toyotomi dan bermaksud untuk balas dendam ya atas kematian bosnya yaitu Hideyoshi Toyotomi. Following the defeat of Lord Hideyoshi,
Mitsunari was left seething with rage. In the wake of his mentor's demise, he swore to exact revenge on the man who had killed him, Ieyasu Tokugawa. Ieyasu, having once served under Hideyoshi with Mitsunari, betrayed his lord and led a revolt against him. Sickened by Ieyasu's actions, Mitsunari swore to devote his life to making Ieyasu pay for the foul crime he had committed. As Mitsunari prepared for the oncoming war, he was prompted by his advisor, Yoshitsugu Otani, to approach a group of mercenaries known as the Saika faction and ask for their allegiance. Is it clear to you now, Mitsunari? If we are to triumph in this battle, we will need the might of the Saika behind us. Do you think so, Yoshitsugu? To seek the aid of forces not under Lord Hideyoshi's control, it seems almost blasphemous. Of course. But what if you knew Ieyasu was also seeking an alliance with Saika? Really? It would be foolish to allow him to consolidate such power, don't you think? Ieyasu, you took everything from me. And I promise I, in turn, will take everything from you. Okay, a new battle location has appeared. Huh. So he's turned to Saika for help in his quest to defeat Ieyasu. Hideyoshi's men must be getting desperate. Yes, well, Ieyasu is well on his way to dominating the nation. I suppose he is. If things continue down this path, someone may humble him in battle before I get the chance. You face great shame in these troubled times, Hideyoshi Toyotomi. Yoshitsugu. That man who spoke poorly of Lord Hideyoshi. Tell me, who is he? That man is Masamune Date. You defeated him in Odawara, if you recall. No, I do not recall. Still, to insult Lord Hideyoshi is to invite a slow and painful death. I think I shall carve him into bits and then throw each piece one at a time into the sea. I ask a moment's hesitation to ponder the advantages of an alliance. He could offer much-needed protection behind us as our forces advance. Just think carefully. Okay guys, jadi di sini memang kelompoknya si Mitsunari Ishida itu membutuhkan kelompok aliansi sebelum dia mengalahkan kelompoknya si Ieyasu Tokugawa, karena kelompoknya Ieyasu itu kan sangatlah besar. Jadi di sini si Yoshitsugu Otani bilang bahwa kita membutuhkan aliansi tambahan. Jadi sebelum kita melawan kelompoknya si Magoichi Saika ya. Di sini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kalian mainkan atau beberapa tempat, tapi gue sarankan kalian ikuti jalan ceritanya aja, yaitu untuk mengambil tempatnya si Magoichi Saika. Tapi sebelum itu, kita akan masuk ke dalam equipment dulu. Kita akan mengganti senjatanya di sini. Jadi memang di sini kalau di Basara Samurai Heroes total senjatanya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi sama seperti di Basara 3 Utage. Tapi di sini senjata unik dan juga beberapa senjata lain itu ada totalnya itu ada 2, enggak cuma 1, guys. Jadi memang lebih banyak ya, tapi tipenya itu hanyalah 7, ada 7 tipe doang. Dan seperti biasa, senjata terkuat yang ada di game Basara 3 Utage ataupun di Basara 3 Samurai Heroes adalah senjata uniknya, yaitu ini. Tapi gue suka senjata yang ini loh, bentuknya keren banget tapi attack-nya cuma 643. Mungkin gue akan pakai yang ini. Dan ya, gue akan pakai itu aja. Dan untuk aksesorisnya, bentar, kita akan gunakan ini untuk meningkatin health. Kita akan gunakan ini untuk naikin attack-nya. Kita naikin defense-nya juga ya, biar mencapai 1000. Waduh, ini udah habis. Gue nggak punya item lagi. Mungkin gue akan pakai yang... ya, gue habis, gue akan pakai yang ini.
Ya, mencapai 1000 dan satu lagi gue akan naikin attack powernya. Ya, jadi pastiin semuanya mencapai lebih dari 1000 ya, entah itu health, attack dan juga defense. Untuk tekniknya atau skill atau di sini penyebutannya yaitu support art. Di sini gue akan coba satu persatu. Kita akan coba yang pertama dulu yaitu extermination. Kita akan coba ini. Dan untuk allies-nya ya di sini atau lebih gampangnya disebut asisten yang bisa menemani kita. Di sini gue biasanya menggunakan Kenshin Uesugi pada saat gue memainkan game Basara 3 Utage, tapi di sini kalian tidak bisa menggunakan karakter asisten. Jadi karakter asisten ini akan lebih apa ya? Akan lebih fokus menemani kalian. Bentar. Gue akan pilih siapa ya untuk karakter asistennya. Mungkin kita akan coba bawa si Yoshitsugu Otani ya, karena dia merupakan asisten kita. Jadi di sini tipenya juga ada berbeda-beda ya, ada light, ada shadow, ada fire. Jadi itu merupakan ada bulletproof, ada lightning, itu merupakan elemen yang dimiliki oleh beberapa karakter ini. Ada tiger juga, dan di sini gue pengen nunjukin ke kalian bahwa ada si Hanzo Hattori ya, karakter dari Samurai Warrior. Kalian bisa menemukan si Hanzo Hattori di mana sih tadi? Danzokato. Mana ya Hanzo Hattori ya? Oh ini dia Hanzo Hattori. Dan ada Sakonshima. Sakonshima ini juga sebenarnya merupakan karakter yang ada di Samurai Warrior dan akan masuk di game Basara 4 ya. Jadi kalau di Basara 3 si Sakonshima ini belum dibuat sebagai karakter, tapi kalau di Basara 4 itu si Sakonshima sudah muncul. Ada si Naomasai, Takatora Todo. Kalian yang sudah pernah memainkan game Samurai Warrior ya, kalian pasti tahu dengan karakter ini. Ada Kanetsu Gunawe. Tapi kalau di Basara, mereka ini bukanlah karakter yang dibuat apa, dibuat karakter di game ini ya. Takatora Todo ini jadi ninja di sini anjir. Padahal kalau di Samurai Warrior dia jadi karakter yang sangat luar biasa menggunakan pedang samurainya. Oke, kita akan coba menggunakan si Yoshitsugu Otani sebagai karakter asisten. Dan di sini kalian tidak bisa memilih ya apakah akan dijadikan tag mode atau enggak. Dan untuk garmennya atau pakaian ya. Ini garment nih. Ya, pakaian. Pakaian gue akan coba menggunakan pakaian kedua. Dan di sini kalian tidak bisa mengganti jenis awakening ya. Jadi kalau di Basara 3 Utage kalian bisa mengganti teknik awakeningnya, tapi kalau di sini kalian tidak bisa merubah teknik awakening apapun. Jadi memang lebih sedikit pilihan di game Basara 3 Utage. Di Basara 3 Samurai Heroes, sorry. Oke, Basara Mart kayaknya gue tidak perlu untuk masuk lagi ke sini. Atau mungkin gue bisa membeli ini ya. Gue akan beli ini mungkin. Mungkin nanti kita akan coba beli-beli lagi ya di sini di Basara Mart. Karena gue lupa gitu loh, karena gue ternyata sudah memiliki uang yang cukup banyak. Jadi mungkin gue akan beli nanti beberapa item lagi, karena gue belum mengisi stok untuk item-item ini. Jadi gue akan coba beli nanti ya. Oke, ini ada beberapa material yang sudah gue punya ya. Gue sudah punya semuanya. Dan oke, untuk guide ini nggak perlu lah ya. Oke, okay. Oh iya, dan by the way di sini gue tidak akan menggunakan yang namanya ini aksesoris atau lebih tepatnya personal item di sini. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa menemukan personal itemnya si Mitsunari Ishida di bagian atas nih. Gue akan tunjukin Mitsunari Ishida, ya ini dia. Jadi ketika kalian mengaktifkan personal item, kalian harus menggunakan keempat-empatnya kalau nggak salah. Jadi bisa kalian lihat di sini, equip all four to activate reference can be used infinitely. Jadi ini kalau nggak salah bisa meningkatkan kecepatannya si Mitsunari Ishida. Tapi di sini gue tidak akan menggunakan personal item ini. Atau mungkin kita akan pakai ya.
Coba deh pakai deh. Bentar, bentar guys, bentar. Di sini gue akan fokus juga deh, gue akan coba pakai personal itemnya karena jujur aja gue sudah lama banget tidak memainkan game Basara Samurai Heroes. Ya, gue akan coba cek-cek item-item yang biasanya gue pakai. Ice Charm, Gold Rice Bowl. Oh, increase Basara Attack. Basara Art Attack Power. Kayaknya nggak perlu deh. Oke, gue akan coba pakai personal item biar kalian semua juga bisa melihat efeknya seperti apa ya. Mitsunari Shida, kita akan pakai semuanya. Keempat-empatnya. Dan untuk yang lainnya kita akan tingkatin defense ya, karena defense cukup penting di game ini. Iya, gue nggak apa-apa lah, attack power dan juga defense-nya tidak mencapai 1000 ya, karena di sini gue akan coba menggunakan personal item. Tapi kalau jelek nantinya gue akan hapus aja personal itemnya.